What's up guys? Balik lagi di sini bersama aku Aris Pep Adik. Kali ini aku akan mereview liquid Komodo breakfast yang not so lazy-nya. Jadi hampir 2 minggu ini aku belum sempat update video karena ngabisin liquid 100 ml itu ternyata lama juga ya guys. Jadi saran dari aku buat kalian yang nggak terlalu cepat ngabisin liquid, lebih baik beli liquid yang ukur yang kemasannya 60 ml atau 30 ml, karena akan kalian tidak akan cepat bosan dan liquid tidak akan menjadi basi. Jadi inilah liquid Komodo breakfast. Ini adalah varian rasa yang not so lazy. Jadi not so lazy ini rasanya adalah kafe mocha latte. Jadi kita coba ya. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke rasa, kita lihat dulu dari kemasannya. Kemasannya di sini sangat unik, dan di sini tertera nikotin yang ada adalah 3 mg. Lalu dari segi harga, jadi ini adalah kemasan Komodo breakfast yang 60 ml harga Rp150.000. Kalau Komodo breakfast yang dulu itu kemasannya 30 ml dengan harga yang sama. Tentunya rasanya pasti akan sedikit berbeda. Oke. Kemudian dari segi rasa, ketika aku inhale, rasa yang dominan keluar adalah rasa seperti kopi hitam. Seperti kopi hitam yang dikasih susunya agak sedikit seperti terasa susu krim gitu. Kemudian ketika aku exhale, di sini muncul rasa seperti kopi-kopi apa namanya, kopi-kopi mocha kayak latte gitu. Kalau mungkin kalau aku deskripsikan secara umum, rasanya akan lebih mirip seperti permen Kopiko, agar kalian lebih mudah untuk mengertinya. Kemudian untuk throat heat-nya sendiri, throat heat-nya ini masih tergolong low, jadi nggak terlalu berasa di tenggorokan. Kemudian kalau kalian nyuruh aku kasih rate untuk liquid ini, aku akan kasih rate 3,5 dari 5. Kenapa? Karena menurut aku rasanya ini masih sangat kurang. Dan jika kalian bertanya apakah aku akan beli liquid ini lagi, jawabannya tidak. Cukup pesan ini aja, karena liquidnya nggak terlalu enak. Jujur aja ini nggak terlalu enak. Alright, sekian review liquid aku hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, kasih aku like. Lalu bisa kalian share ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Minggu depan aku akan bikin video bagaimana caranya bikin liquid sendiri atau DIY liquid. So, thanks for watching. Aris di sini. See you to the next video. Bye-bye.